Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif. Di video kali ini Kuban bakal ngebahas tentang cara cek nomor smartphone kita sendiri. Buat kamu yang belum tahu atau masih bingung caranya gimana sih, tonton video ini sampai kelar ya, biar tahu step by step sampai berhasil. Sebelum kita lanjut, Kuban ucapin terima kasih dulu deh buat kamu yang udah subscribe channel ini ya. Yang belum subscribe bisa subscribe juga kok, biar kamu dapat info-info menarik lainnya di channel Kuban Kreatif. Oke, smartphone makin banyak ya guys penggunanya. Yang pasti target pasar smartphone ini adalah jualan kuota atau data ya. Nah, buat kamu pengguna kartu smartphone, wajib tahu nih cara cek nomor smartphone kamu sendiri. Gak lucu kan? Nomor sendiri kok gak tahu. Hehehe. Oke, di sini Kuban bakal praktekin dua cara ya guys. Yang pertama, kita bisa pakai kode dial atau telepon bintang 999 pagar. Kita masuk ke menu telepon dulu, langsung kita praktekin ya. Ketikan bintang 999 pagar. Dulu nih kodenya itu bintang 995 pagar guys, tapi sekarang udah dirubah. Jadi buat kamu yang lihat video ini, setelah praktekin dial bintang 995 pagar, gak kelihatan nomor smartphone-mu, berarti tepat banget kode yang kamu masukkan itu salah. Kita coba ya pakai bintang 999 pagar. Langsung kita call pakai kartu smartphone kita. Nah, langsung muncul balasan seperti ini. Hai, nomor 088 sekian. Lalu ada info pulsa dan masa berlakunya. Ini adalah nomor HP kita yang paling atas ini guys. Jadi cara pertama sangat simpel ya, ketikkan bintang 999 pagar. Nanti akan tampil nomor HP dan juga pulsa, lalu masa berlaku pulsa tersebut. Untuk bintang 995 pagar, yang dulunya bisa mengecek nomor HP juga, sekarang itu hanya bisa untuk mengecek kuota serta bonus dari kartu smartphone yang kamu miliki. Jadi jangan sampai salah lagi ya, bintang 999 pagar. Tapi ada kalanya lewat dial ini trouble teman-teman. Kita ketikkan bintang 999 pagar, tapi balasannya lama banget munculnya. Untuk itu kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu lewat SMS. Kita buka menu SMS di HP kita, lalu penerimanya kita masukkan 995. Nah jangan salah lagi ya, 995, bener 995, bukan 999 ya. Lalu pesannya adalah cek. Nah seperti ini teman-teman, jangan lupa juga kita kirimnya pakai nomor smartphone yang kita miliki. Penerimanya adalah 995 dan pesannya adalah cek. Ini adalah cara terbaru untuk mengecek nomor smartphone yang kita miliki. Dulu itu pesannya adalah info, kirimnya ke 995, tapi sekarang itu gak berlaku lagi. Sekarang diganti menjadi cek, kirimnya tetap ke 995. Oke, kita pastikan kita kirimnya pakai nomor smartphone, lalu kita kirim. Nah seperti ini teman-teman, lalu kita tunggu aja beberapa saat sampai ada balasan seperti ini ya. Nah ini sudah ada balasannya, balasannya ada dua ya. Yang atas ini adalah masa berlaku kartu smartphone kita. Di yang nomor dua ini ada tertulis nomor smartphone kita guys, 88200 sekian. Tinggal kita tambahi angka 0 di depan ya, jadi 088200 sekian. Di sini bisa kita lihat selain nomor smartphone kita, ada juga terpampang detail kuota yang kita miliki. Ada kuota chatting, ada bonus data, ada kuota utama dan kuota midnight atau internet malam serta masa berlakunya. Begitu teman-teman caranya, mudah kan? Sekian video tutorial kali ini, silahkan like kalau kamu suka, share jika video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen di kolom komentar juga boleh, ntar Kuban sempatin jawab deh. Sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum. Kuban Kreatif, mari berbagi kebaikan.